Mumpung ada Pak TGB, katanya Pak TGB mau menguji hafalan ketiga wisudawan hari ini. Untuk itu, Akil, Sulaiman dan Kausar silakan maju ke depan. Terima kasih pemirsa RCTI atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Wisuda Akbar Hafiz Indonesia 2023 Cinta Al-Qur'an. Tahun ini kami sudah mendapatkan 24 peserta yang luar biasa di Hafiz Indonesia. Dan mereka ada di hadapan kita semuanya. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Alhamdulillah hari ini pun kita kehadiran tamu terhormat. Di sana ada Dr. TGB Muhammad Zainul Mazdi. Beliau adalah ulama Indonesia, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Kemudian beliau juga adalah anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin dan Ketua Umum NWDI Nahdlatul Naton Diniyah Islamiyah. Sebelumnya beliau pun berkhidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode. Di tahun 2008 sampai 2013 dan juga 2013 sampai 2018. Pendidikan S1 hingga S3 di Al-Azhar, Kairo, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran dengan predikat kelulusan Summa Cum Laude. Boleh tepuk tangan untuk Bapak TGB. Bersama kami pula hadir Bapak Tantan Sumartana, selaku Sales and Marketing Director PT MNC TBK. Boleh tepuk tangan untuk Pak Tantan. Hadir juga Bapak Halvino Berry, selaku CEO Chairman Syamil Quran. Boleh tepuk tangan, terima kasih kehadirannya. Dan juga selamat datang, terima kasih atas kehadiran Ibu Tias Dwi Sunu, selaku Chief Executive Officer TD Travelindo. Terima kasih. Mumpung ada Pak TGB, katanya Pak TGB mau menguji hafalan ketiga wisudawan hari ini. Untuk itu, Akil, Sulaiman dan Kausar silakan maju ke depan. Silakan, Pak TGB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di depan saya ini anak-anak yang hebat ya. Sulaiman, ada Akil, ada Kausar. Boleh saya tes Sulaiman? Coba Sulaiman ya, bismillahirrahmanirrahim. Bacakan untuk kita semua ya. Surah Al-Hasyr ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ahsantum, Masya Allah, bacaannya indah. Sali tepuk tangan kita untuk Sulaiman. Akil bisa bacakan kita ayat teratas di halaman 20. A'udhu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ahsanta Akil, masyaallah. Tepuk tangan untuk Akil. Terakhir Kausar ya untuk menyambung ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yazidhum du'ai illa firara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Shadaqallahul Azim. Tepuk tangan untuk Kausar. Jadi ini pengingat bagi kita semua yang hadir bahwa kalau kita mengajak kepada yang baik, lalu tidak direspon dengan baik, kita tidak boleh putus asa. Insya Allah. Terima kasih Pak TGB, boleh tepuk tangan. Alhamdulillah.